masih ngobrol dengan Ahwan di Simfoni Hati. Wah, udah kompak kita nih. Ini kita udah segmen terakhir, tapi kita mau ada obrolan terakhir. Ini pasti sahabat Simfoni Hati ada yang mau kontak-kontakan dengan Ahwan. Mungkin ada yang masih single, mau mencari. Loh, boleh dong. Ikhtiar kan boleh apa aja kan usahanya. Nah, ada nggak mungkin Facebook, Twitter, blog, website? Kita ada Facebook, blognya juga ada. Kalau Facebook di nahawan_voice at yahoo.co.id. nahawan_voice@yahoo.co.id. Blognya juga sama, bisa pakai akses itu juga. Oh, bisa juga blognya. Ya. Blognya nahawanvoice.blogspot.com. blogspot.com itu udah bisa kontak-kontakan dengan kalian ya. Oke, baik. Nah, terus mungkin ada pesan untuk sahabat Simfoni Hati mungkin yang mau menjadi kelompok nasyid seperti Nahawana. Nasyid ya, nasyid ramas, nasyid ini. Nasyid itu. Oh ya, kita juga sebenarnya ada berlima ya. Kang Ajun enggak hadir. Iya, ternyata. Satu lagi. Oh ya, bagi teman-teman semua yang memang ingin jadi tim nasyid, azamkan saja gitu ya. Beranikan. Niatkan saja. Ini juga sebagai salah satu untuk menjadi pangnyet tadi, Ma. Menjadi sebuah barometer bagi kita, rem buat kita supaya nantinya ketika kita mau melakukan kemaksiatan tuh takut kita, oh kita kan tim nasyid nih masa mau melakukan yang tidak baik. Benar, yang keduanya sih intinya kekompakan sama sering latihan aja. Sama memperbanyak jam terbang kali ya, biar makin okay. Karena kebanyakan juga ada tim nasyid yang tim nasyid tapi juga ruhnya secara ruh dan keislamannya juga jelek, itu juga tidak diharapkan juga gitu. Lama-lama ada seleksi alam lah ya, mungkin ya. Oke, baik. Lebih tepatnya mungkin seleksi iman. Oh, seleksi iman, benar banget, benar-benar. Seleksi iman. Oh iya. Oke, Nahawan nanti perform lagi ya. Sip. Untuk sahabat Simfoni Hati, terima kasih sudah datang ke Simfoni Hati. Hati-hati nanti pulang ke Bandungnya ya. Oke, baik. Nah, sahabat Simfoni Hati, itu dia bintang tamu kita hari ini, Nahawan. Semoga dapat memberi inspirasi ya buat kalian. Seperti kata mereka-mereka ini, bahwa kita harus azamkan ya, kuatkan niat untuk menjalankan segala sesuatu yang akan kita lakukan sehingga mendapat keridhaan dari Allah. Ninda Masita, Nahawan undur diri. Kita jumpa lagi di Simfoni Hati berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahawan. Ku terpekur menyusuri kehidupan, kehidupan yang penuh dengan kerikil batu yang membuatku selama ini terdiam dan terpaku. Sosok dia padaku, kau percayakan seluruhnya pada diriku, dan aku pun diam, hanya tertunduk malu dan terpaku. Pergi di negeri bersabar hati karenamu, kau bawakan sosok dia padaku, kau percayakan seluruhnya pada diriku, dan aku pun diam tertunduk malu meraih bahagia. Tinggalkan masa lalu, takkan pernah ku lupakan anugerahmu, anugerah terindah yang pernah ku miliki. Bersama mengayu batera kehidupan dengan ridhomu, demi menggapai
tujuan surgamu yang hakiki. Seluruhnya pada diriku, dan aku pun diam tertunduk malu meraih bahagia tinggalkan masa lalu. Takkan sama mengayuh batera kehidupan.